Bagaimana dengan Aldi? Hah? Halo, Nis. Halo, Sar. Ada apa? Nis, ada kenalan nggak yang bisa nyariin babysitter? Aku lagi butuh nih. Nggak ada, Sar. Coba aja bikin iklan di sosmed. Biasanya banyak yang minat. Hah? Bener juga? Kenapa aku nggak kepikiran ya? Iya, Sar. Ya udah, Nis. Makasih ya. Sama-sama, Sar. Ceriannya jujur, bisa dipercaya, dan bisa ngurus anak. Dengan begini, aku bisa bebas berkarir. Aku bisa membeli apapun yang aku mau dengan uangku sendiri. Aku yakin Mas Dimas pasti setuju. Dek, kita kan udah lama bareng-bareng. Gimana kalau kita nikah aja? Nikah? Iya, Dek. Tapi aku masih mau berkarir, Mas. Gak apa-apa, Dek. Mas gak bakalan melarang kamu untuk berkarir kok. Beneran, Mas? Iya, kamu masih bisa bekerja dan kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan. Iya, Mas. Mas janji akan memenuhi kebutuhan kamu dan anak-anak kita nanti. Mas akan melakukan apapun yang kamu mau selama Mas mampu. Iya, Mas. Bu Sukma menjadi korban. Maaf, Ma. Dulu Papa... Ada-ada aja lu, Bro. Bro, lu udah ngomong-ngomong anak, emang udah punya calonnya? Ya elah, Bro. Kayak nggak tahu gue aja. Cewek gue kan banyak, Bro. Iya sih, Bro. Emang ada cewek yang mau dinikahin sama lo. Hidup lu kan ugal-ugalan. Eits, jangan salah, Bro. Yang ada mereka yang rebutan pengen nikah sama gue. Masa sih, Bro? Lo nggak percaya? Makanya lo ikutin trik gue, biar lo gak jomblo terus. Trik? Jadi gini, Bro, triknya. Pertama, lo pamerin kekayaan lo. Terus lo kasih janji-janji manis yang diinginkan para cewek. Dengan begitu, lo bakal gampang dapet cewek. Ah, dasar lo, Bro. Bro, hidup itu cuma sekali. Jadi lo ngejalaninnya harus baik mungkin. Ya makanya, Bro. Karena hidup cuma sekali, jadi harus dinikmatin. Papa mengikuti triknya agar Mama mau menikah sama Papa. Tapi, Pak, mungkin itu yang terbaik buat Mama dan juga Aldi. Jadi, waktu itu Pak Dimas ada di sana? Iya, Pak. Saya tidak menyangka ternyata itu adalah Bapak dan Bapaknya Ibu Sukma. Sukma, Pak Dimas, dan Bu Sarah sudah meminta maaf. Kamu mau kan memaafkannya? Tapi, Pak... Ingat, jika Bapakmu masih ada... Beliau pasti tidak senang jika kamu hidup sebagai pendendam. Iya, Pak. Begitupun Bapak, karena kamu sudah Bapak anggap anak sendiri. Bapak tidak mau kamu menyimpan dendam kepada siapapun. Iya, Pak. Bu, maaf. Karena selama ini saya sudah menyimpan dendam kepada ibu dan keluarga ibu. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti. Ibu begitu karena kesalahan saya juga. Iya, Bu. Saya lega karena permasalahan ini sudah selesai. Mulai saat ini, kita semua bisa hidup rukun sebagai tetangga. Jadi, manfaat buah-buahan itu sebagai sumber vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan, dan mencegah penyakit tertentu. Mama kenapa? Mama cuma pusing, Pak. Oh. Ya udah, Mama istirahat aja. Biar Papa yang nemenin Aldi belajar. Gak apa-apa, Al. Gak apa-apa, Ma. Ya udah, Mama istirahat dulu ya. Iya, Ma. Cepet sembuh ya. Iya, Al. Nah, jadi Al, buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan. Al, sarapan dulu. Pa, Mama nggak nyiapin sarapan? Nggak, Al. Mama masih istirahat. Oh, iya, Pa. Al, nanti kalau ada PR, ngerjainnya sama Papa aja ya, biar Mama istirahat. Iya, Pa. Bu, cuacanya cerah ya? Iya, Bu.
Bu, kita istirahat sebentar yuk. Ayo, Bu. Bu, Ibu kok terlihat pucat? Ibu sedang sakit ya? Enggak kok, Bu. Duh, Bu, kenapa kepala saya tiba-tiba pusing, Bu? Bu, kenapa? Bu, bangun, Bu. Ibu enggak apa-apa? Enggak apa-apa, Bu. Ayo, Bu, minum dulu, Bu. Al pulang. Hah? Mama? Mama kenapa? Gak apa-apa, Al. Tadi Mama pingsan, Al. Pingsan? Wah? Gak apa-apa kok, Al. Mama baik-baik aja. Bu, tadi saya sudah menghubungi Pak Dimas. Makasih ya, Bu. Iya, Bu. Sama-sama. Ibu cepat sehat ya. Amin, Bu. Ma? Papa? Ma? Al, Mama mana? Mama di atas, Pa. Ma? 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 Iya, Pa. Mama kenapa? Mama cuma telat makan aja kok, Pa. Jadi Papa nggak usah khawatir. Tapi kan, Ma, akhir-akhir ini Mama sering pusing dan terlihat pucat. Mama nggak apa-apa kok, Pa. Beneran. Pokoknya Mama harus periksa ke dokter. Papa takut Mama kenapa-napa. Iya, Pa. Kenapa selama ini aku tidak menyadarinya? Aku kira itu semua gejala karena aku telat makan dan juga kecapean. Ternyata penyakit ini sudah bersarang lama dan menggerogoti tubuhku. Bagaimana ini? Mama, kita pulang. Halo, A. Halo, Ma. Kita makan yuk. Ayo, Ma. Ma, tadi Al dapat nilai 100 loh. Ma? Iya, Pa. Barusan Al ngomong ke Mama loh. Oh iya? Gimana, Al? Mama kenapa melamun? Gak apa-apa, Al. Mungkin karena Mama masih pusing. Ya udah, nanti Mama istirahat aja ya. Iya, Pa. Ayo, Al, abisin. Iya, Ma. Kenapa hari ini sikap Sarah berbeda? Ma, lihat berkas papanya kemarin Papa simpen di meja nggak? Ma? Iya, Pa. Lihat berkas papa yang kemarin papa simpen di meja nggak? Oh, Mama beresin ke ruang kerja papa. Iya, Ma. Kenapa Sarah tidak minta izin dulu sebelum keluar rumah? Al, kamu berangkat sekolahnya duluan aja ya. Papa udah pesenin taksi online, soalnya Papa ada urusan. Iya, Pa. Al, mobilnya udah datang? Iya, Pa. Adi berangkat dulu ya, Pa. Iya, Al. Ma. Hati-hati ya, Al. Iya, Ma. Pa. Loh, Pa. Makanannya kok masih banyak? Papa lagi gak nafsu makan, Ma. Yaudah, Papa berangkat dulu. Pa, Papa kenapa? Gak apa-apa, Ma. Pa, Papa kenapa sih? Mama kemarin dari mana? Mama di rumah kok, Pa. Jangan bohong, Ma. Beneran, Pa. Mama ada di rumah kok. Papa udah cek CCTV, Ma. Kemarin Mama keluar. Kenapa Mama bohong? Maaf, Pa. Mama nggak ada maksud bohongin Papa. Kenapa Mama nggak minta izin? Maaf, Pa. Sebenarnya Mama dari mana? Mama... Ayo, Ma, jelaskan apa yang Mama sembunyikan dari Papa. Nanti Mama jelaskan kalau sudah waktunya, Pa. Waktunya? Maksud Mama apa? Maaf, Pa. Ma, jawab, Ma. Maaf, Mas. Aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Jika sesuatu terjadi padaku, bagaimana dengan Papa dan Aldi?
Oke, besok saya cek ya. Jangan-jangan. Nah, jadi gitu Al, pentingnya makan makanan yang sehat. Iya, mah. Ma, kenapa Al?